Selamat datang di JUS. JUS yang hari ini kita akan mencari pemenang dari kontes satu untuk kalian. Jadi gini, kemarin ada yang DM gue ngomong mana ya? Shit, hilang. Ada yang DM gue ngomong. Ah, ada yang kok gitu, Pevita Pierce. Pevita Pierce ya, itu mau ngobrol. Ih, mana sih? Itu tadi tuh atas. Mana? Yang lag. Yang lag juga. Ngobrol gue, sobi-sobian gue. Oh, okay, fine. Siap. Siapa ya? Okay. Gue gak nemuin itu, tapi ada yang nge-DM ke gue kayak, "Bang, nanti keburu hilang storiesnya kalau lo ngomongin sekarang." Gak apa-apa, karena yang terbaik sih udah gue save-savein di sini. Jadi kita baca, ini ada beberapa yang kita mulai ya. Yang pertama dari, kenalin, ini Peito, food photographer yang belum hits. Ya, belum, ingat itu. Nih, dari, gila nih. Siapa namanya? Ubin Bengkel. Namanya susah. Namanya FXHNXRN. Oke. Farhan. Katanya, "Bang, Sakti Siddhartha ngambil fotonya dari dalam ruang sauna ya? Blur banget, Bang." Ya, ya kok di luar dingin, gue jawabnya gitu. Oke. Ini lupa hashtagnya satu lucu untuk kalian. Lucu sih, tapi kurang lucu. Nih, dari Gili Gelo, nih orang Jogja nih, teman main game gue. Jadi dia gak mungkin gue menangin ya. Motret pakai lensa rusak nih ya. Gambar bokeh semua gini, banyak belajar lagi lo, noob. Tuh. Alarm gue bunyi. Gue dibilang noob. Dia pasti gamer. Gamer, dia kira tetap karena main karena bawahnya noob-noob. Banyak kan ya, karena dipanggil noob gitu. Oke, next. Gimana, Pe? Gak lucu sih. Gak lucu. Okay. Kurang. Suka jawabnya biar artsy gitu. Oke. Ini apa nih? Itu gak usah, itu next. Ini dari Peito. Ini foto apaan? Pisang goreng atau teripang? Oke, fine. Terus ada yang serius, menurut gue gak berasa enak dan gak ngebuat orang gak mau sama makanan ini, terlalu serius. Terlalu serius itu gak boleh, itu gak lucu ya? Gak lucu, gak lucu. Skip. Gak menghibur diri gue. Oh, gak. Oke. Oke, fine. Nih dari Brian, nih temen gue juga nih. Boleh posting berapa kali? Nulis terus saja gak lengkap, mau bagi-bagiin giveaway form banget loh. Pam. Oke. Okay. Lewatin aja karena nggak bikin ketawa. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini dari RW Bisono. Permanya rapiin dikit apa, Bang? Terdapat bini brewok loh. Wow, cowok dong. Kami yang KBO. Ini tuh biar kelihatan enak, RW Bisono. Oke, okay, next. Oke. Okay. Maaf ada WhatsApp masuk. Yes, fans ya. Iya. Yeah. Tunggu bentar ya. Oke. Okay. Iya, Bim. Ada masuk. Oke. Okay. Gua cuma balas Bang Chat kamu ya. Oke, okay, next. Ini dari Christian Tama. Nah, ini. Menurut gue ini paling lucu dari semuanya. Kang Kendor. Kalau disuruh fotoin ya hasilnya kayak Kang Kendor, kalau disuruh fotoin ya hasilnya kayak gini. Kang Kendor itu kentak gitu orang ngentot. Tapi kenapa Kentakinya tuh Kentaki? Tapi dia harus Kentakinya KENTAKI. Jadi Kentaki. Kayak fucked up nih orang nih, anjrot. Anagang pasti. Anagang nih, si Christian Tama nih. Ini lucu nih. Ini ada yang galak juga nih. "Bang, gak usah sok bikin kuis atau apalah. Fit aja lo merapi, darapin dulu sana fit ya. Upload foto lagi." Ih, galak-galak amat sih ya. Iya. Ini dari Tate Tachia. Totalitas tanpa batas berarti. Tadi tadi artinya. Totalitas tanpa atas. Oke.
ini dari Bagus Darang Jaya. Ini pokoknya fotonya katanya, "Bang, foto lu foto gini apa sih, Bang? Kok kurang kayak kurang ngecun gitu." Ngecun. Kayak kurang menarik gitu ya. Gue terus gue ya, Tamiya kan dulu suka dicun gitu. Gue balik gue yang ngecun itu apa? Colokan cilok. Ngecun maksudnya ngecun sama dengan maksud oh gitu. Ah, jarang main becek kan sih lo bang kecil ya. Anak komplek tuh, beda. Anak komplek gue maaf bukan anak gang. Iya. Yeah. Nih ada apa nih? Ya, nih dari Revo Laser. Nama lo aja susah gimana hidup lo ya? Revo Laser. Pasti motornya motor Revo. Motor Revo mah dipamerin ya, Harley baru pamer. Be, belum direkam. Udah. Enggak ada yang bohong. Buset deh, Sakti Siddhartha lu ngedit pakai aplikasi apa masih pakai pen ya? Cropping kok begini, ajarin gua dong ya. Udah ngatain minta kurang, diajarin. Kurang, enggak halus lo minta diajarinnya. Kayak kok bukan nasi Padang. Oke. Okay. Nih gua berantem nih sama RFF RFF gitu. Oke. Okay. Rebusan air cilok. Iya, rebusan air cilok. Pokoknya ngatain ngerosting yang mana gitu. Gua balas, rebusan air cilok. Hari itu enggak usah dimengerti. Ya emang iya ketek ular. Ular punya ketek, kebayang lo gila. Gua balas lagi, ih, tetol telur puyuh. Tetol telur puyuh, nyebit hitam itu pinggir. Itu udah ada RR ini umut aku orang cukup. Dulu gua berpikir telur puyuh itu telurnya anjing Dalmatian. Gimana? Telur puyuh itu. Gua amat. Ini banyak banget yang ngatain foto blur gua nih dari Abi. Kenapa lo suka bikin foto blur? Biar art. Kenapa? Foto ngobrol gini doang like-nya banyak beli follower ya lo. Maaf. Kayak gue harus beli follower gue. Enggak pernah namanya gue beli followers. Sorry nih. Sorry coy. Nah, terakhir nih. Duh, makanya kalau kecil jangan pernah diving di Kubang. Salah, itu kata gue. Kopi jangan dibuang-buang, Bang. Mubazir itu namanya props. Alip. Makanya kalau kecil jangan pernah diving di Kubangan, gue balas gitu. Seringan sih. Iya. Lu diving Kubangan lu. Iya, kan kayak nyelam. Goblok. Ngegupak dong. Iya. Tai. Oke, jadi itu terakhir. Udah. Itu terakhir. Jadi pemenangnya siapa, Pe? Jadi dari semua yang ngerosting yang paling lucu adalah dan paling lucu tapi kayak paling tolol gitu loh nulisnya. Iya, udah paling lucu dan paling tolol gitu sih. Kayak enggak pernah belajar apa ya. Jadi kayak dia butuh disposable baru deh. Karena dia anak gang, Bu. Anak gang. Itu. Anak gang utama nampangnya di gang. Yeah. Kalau misalnya lewat itu harus permisi dulu sih, Bang. Iya. Yeah. Gitu-gitu. Ya udah silakan diumumkan siapa? Selamat untuk Christian Tama yang ngatain gue kang kendor kentangi dorong. Jadi langsung DM-in gue alamat lo. Semoga lo di Jakarta jadi gue nggak ribet ngirimnya. Biar tinggal gojek aja. Ya? Iya, biar tinggal gojek aja. Tapi ingat ongkos ditanggung pemenang. Karena ya rugi juga gue lama-lama ngongkosin lo semua. Oke, okay, fine. Gitu, jadi nanti langsung gue kirim kamera disposable-nya nggak ada di sini tapi ada di rumah. Terus gue bahkan ada satu giveaway lagi. Itu gue akan bagi-bagi si apa tuh kamera yang black and white doang motonya? Monokrom. Wah, goblok dah lu. Apa? Apa sih? Ilford. Gue akan bagi-bagi Ilford. Jadi gue karena gue sering ke Jepang gitu kan ya. Gue emang agak sombong kalau masalah kayak pergi ke Jepang karena gue udah 4 kali gitu. Jadi ya gue mau bagi-bagi itu. Gue bagi-bagi Ilford. Gue ada 2. Karena yang tadinya gue punya 7 apa tapi 5 udah gue bagiin ke orang-orang gitu. Karena gue gak butuh followers buat bagi-bagi sebenarnya. Cuman gue tahu kalian tuh butuh Ilford gue. Jadi gue kasih nih satu lagi untuk kalian. Satu lagi sih masih mau gue pakai. Jadi nanti atau enggak komen di bawah aja nih lo mau kontes seperti apa. Sebenarnya sih gue udah punya idenya, tapi karena YouTube gue itu kayak jarang banget yang komen. Jadi tolonglah, sekarang ramein lah. Jangan Instagram mulu ngata-ngatain gue. Ya, yaudah ya. Bye-bye, ciao, love.